Ali. Bagaimana cara membuatnya? Oh, seperti ini. Paku bisa menarik paku lain dengan cara ditempelkan magnet. Ipang, tidak berhasil? Magnetnya terlalu kecil. Coba dengan magnet yang lebih besar. Seperti ini. Nah, betul, sudah berhasil. Pun, silakan dilanjutkan lagi. Yang kalian lakukan. Membuat magnet dengan cara? Elektromagnetik. Elektromagnetik. Bagaimana caranya? Dengan menggulungkan kabel di menempelkan kabel. Loh, kok menempelkan? Dililitkan dulu. Coba dilihatkan pakunya dulu. Pakunya dulu dilihatkan. Jangan ditempelkan ke baterai. Dilepas, Rifki. Nah, ditunjukkan pakunya ke sini. Nah, dililitkan kabel sebanyak-banyaknya, nggih. Nggih. Kemudian yang disiapkan apa lagi? Baterai. Nggih, terus apa lagi? Sama peniti. Peniti. Coba dipraktikkan apakah bisa menempel. Betul, paku bisa menempel. Panas? Boten. Apa yang sedang kamu lakukan, Rosi? Menempelkan magnet ke baterai. Cara apa itu namanya? Induksi. Cara induksi. Coba ditunjukkan bagaimana membuat magnet dengan cara induksi. Satu saja tidak apa-apa. Nah, coba diperhatikan. Coba sekarang magnetnya dilepas dari paku. Nah, pakunya akan langsung jatuh. Karena sifat magnetnya apa? Hilang. Pun dilanjutkan lagi. Terima kasih. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Menggesek paku dengan magnet. Apakah nanti bisa menjadi magnet? Bisa. Bisa. Coba Sasa dibuktikan apakah paku ini sudah bisa menjadi magnet. Belum bisa? Belum. Berarti masih kurang. Dicoba lagi. Cindy, apa yang sedang dilakukan? Apa yang kamu harapkan dengan menggosok magnet ke paku? Coba dibuktikan apakah pinsetnya atau penitinya bisa menempel. Nah, bisa, berhasil. Dengan cara apa tadi? Dengan menggosokkan magnet ke paku. Seperti ini prosesnya.